Media Israel pada Rabu 10 Juli 2024 melaporkan Perdana Menteri Netanyahu membatalkan perjalanan transitnya ke dua negara Eropa, Republik Ceko dan Hungaria. Padahal Netanyahu dijadwalkan transit di antara dua negara itu dalam perjalanannya ke AS untuk menghadiri Kongres pada 24 Juli 2024 mendatang. Netanyahu juga diperkirakan akan bertemu Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih. Netanyahu membatalkan perjalanannya ke negara Eropa dikarenakan takut ditangkap di tengah kemungkinan keputusan penangkapan yang dikeluarkan ICC. Netanyahu yang semula ingin transit di dua negara tersebut akhirnya memilih penerbangan langsung ke Washington dengan membatasi jumlah penumpang. Diketahui pada Mei 2024 lalu, Kepala Jaksa ICC meminta dikeluarkannya surat penangkapan Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza.